Tribuner Jumat 23 September besok, Festival Musik Pesta Pora akan digelar. Acara yang digelar di Gambir Expo Kemayoran Jakarta ini bakal digelar selama tiga hari berturut-turut dengan menampilkan sebanyak 174 musisi tanah air Tribuners. Menjelang pembukaan, berbagai persiapan terus dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan kemeriahan dari panggung ke panggung. Hal ini diungkapkan pula oleh direktur bos kreator Pesta Pora, Kiki Aulia Ucup, saat jumpa pers di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu 21 September lalu. Dalam festival musik ini nantinya akan ada enam panggung musik megah yang turut memeriahkan. Sementara itu terkait protokol kesehatan, Ucup menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan sebaik mungkin sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk kenyamanan penontonnya, gelaran Pesta Pora juga akan menyediakan ruang perawatan balita Tribunars. Sebab penonton festival musik ini tidak ada batasan usia, baik dari anak-anak hingga dewasa. Untuk tiket masuknya, Festival Musik Pesta Pora menerapkan usia 7 tahun ke atas, sedangkan untuk usia 7 tahun ke bawah masih gratis tribuners. Saat hari H gelaran, para penonton bisa memasuki kawasan panggung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun diharapkan calon penonton untuk datang lebih awal agar tidak menyebabkan kerumunan. Diketahui sebelumnya, saat penampilan dari para musisi ternama, festival musik pesta porai juga akan menghadirkan area hiburan seperti Food and Beverage Marketplace dan masih banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!